syarat masing-masing akan mendapatkan uang elektronik sebesar Rp150.000. Oke, kalau begitu pertanyaannya gampang banget nih. Silakan didengarkan baik-baik ya. Pada ajang apa Honda Brio berhasil meraih penghargaan di kategori City Car? Ya, sekali lagi saya ulang. Pada ajang apa Honda Brio berhasil meraih penghargaan di kategori City Car? Ya, harusnya gampang banget ya. Karena barusan aja saya sudah memberikan informasi atau clue-nya. Oke. Oke, kalau begitu, mohon maaf, nanti coba saya akan ada ulangi beberapa informasi menarik yang karena terjadi kesalahan teknis. Di sini saya ingin menyampaikan informasi menarik baik untuk kalian-kalian semua nih, bahwa Honda Brio telah berhasil meraih penghargaan dari Marketers Your Choice Brand of the Year 2020 di kategori City Car. Nah, ini adalah jadinya nih, ya penghargaannya untuk Honda Brio. Penghargaan ini tentunya digelar oleh Marketers Inc. dan Marketeers. Dan award ini itu berdasarkan survei di mana para responden yang merupakan mahasiswa aktif di berbagai perguruan tinggi Indonesia. Wah, keren banget ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menjadikan Honda Brio menjadi pilihan anak muda, terutama buat kalian semua, kaum anak muda urban yang memiliki aktivitas segudang. Ya. Ayo, silakan aku siapa di sini yang pakai Honda Brio nih? Silakan komen di bawah. Nah, sekarang silakan kalian kencangkan sedikit volumenya untuk smartphone-nya dan silakan kumpul dan dengarkan baik-baik nantinya ya untuk quiz yang akan dibacakan sebentar lagi di Honda TV ID yang akan berbagi hadiah buat kalian. Nah, caranya gampang banget. Pertama caranya silakan kalian follow Instagram Honda ID dan subscribe YouTube channel Honda ID. Kemudian menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Ya, sekali lagi coba saya ulangi. Caranya gampang banget, silakan kalian follow Instagram Honda ID dan subscribe YouTube channel Honda ID. Kemudian jawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Nantinya tiga orang yang memenuhi syarat masing-masing akan mendapatkan uang elektronik sebesar Rp150.000. Oke, kalau gitu pertanyaannya gampang banget dan simpel banget karena clue-nya sudah saya berikan di awal tadi. Pertanyaan adalah, pada ajang apa Honda Brio berhasil meraih penghargaan di kategori sikap? Ya, sekali lagi, saya akan sampaikan pertanyaannya. Pada ajang apa Honda Brio berhasil meraih penghargaan di kategori sikap? Ya, gampang banget tuh ya. Baiklah, kalau begitu, nah, kalau misalkan kalian lupa dengan jawabannya, kalian bisa cek di website Honda Indonesia atau Instagram Honda ini. Nantinya tiga orang pemenang akan saya umumkan di akhir acara. So pastinya pastikan kalian tetap nonton Honda TV ID sampai selesai ya. Baiklah, kalau gitu narasumber kita sore ini itu masih muda, berprestasi, cantik pula, pastinya dengan aktivitas yang segudang untuk kemanusiaan, ya. Pasti sepertinya tadi sudah saya sebutkan di awal, tentunya kalau di acara ini saya akan berbagi informasi dan narasumber yang spesial. Saat ini saya sudah terhubung dengan pembicara kita yaitu Dr. Ila yang merupakan salah satu relawan Satgas COVID. Oke, kalau gitu selamat sore dokter. Halo, selamat dokter, selamat sore dok. Baik, enaknya saya manggil apa ya, dokter Safira, dokter Ira, atau apa ya, biar nggak kayak konsultasi gitu jatuhnya. Dokter Ira ya, kalau gitu ya. Gimana kabarnya dokter Ira? Semoga sehat selalu ya. Ah, baik, alhamdulillah baik juga ya. Dokter Ira, akhir-akhir ini kira-kira kesibukannya ngapain aja nih dok? Oh, hobi. Hobinya apa tuh, dok?
hobi nari. Oh, jalan-jalan ya. Sekarang kan agak susah gitu ya. Nah, Dokter Rita ini kan merupakan salah satu aktivis dan relawan yang memang terjun langsung gitu ya ke lapangan ya. Boleh nggak sih ceritain kira-kira kegiatan dokter selama menjadi satgas COVID itu ngapain aja? Oke, sebelumnya aku senang banget nih bisa bergabung di KPRI CID. Untuk hari-hari ini aku ya, kalau di relawan COVID itu kita melakukan beberapa hal. Dan aku nggak sendirian, di situ aku bareng sama organisasi Junior Doctors Network Indonesia, di itu kumpulan dokter tentunya bergabung sama organisasi lainnya ya, nggak hanya dokter aja. Jadi kita salah satunya yang kita kerja itu membuat pelayanan. Oke. Oke, oke sudah terdengar suaranya. Ya, sudah ya. Masyarakat ini ada di sini untuk menjelang lebaran. Terus edukasinya itu isinya seperti kita harus pakai masker, harus menjaga kerumunan, jaga jarak. Terus yang kedua itu masih belum juga pasar tuh nanti di pasar itu kita harus tempat pelayanan publik, pelayanan publik yang banyak dikunjungi sama orang. Tapi pedagangnya itu juga tempat jualan. Jadi kita di sana edukasi langsung, bagi masker, alat-alat, karena kan nggak semuanya ya, orang bisa kerja profesional seperti pedagang masker. Jadi kita terjun langsung. Terus yang ketiga sih kita buat video edukasi di media sosial gitu, tentang protokol kesehatan COVID-19 gitu. Jadi lebih banyak sosialisasi dan mengedukasinya ya terhadap teman-teman kita yang mungkin informasi terbatas, koneksi internetnya pun tidak memiliki juga ya, kayak gitu ya dok ya. Nah, saya sedikit penasaran sih dok ya, gimana sih awal mula dokter itu bisa, oh tiba-tiba bisa bergabung gitu menjadi satgas COVID? Dan apakah bisa nggak sih orang seperti saya ini yang biasa-biasa aja bisa join juga gitu, memberikan impact dan berkontribusi sama seperti dokter kita? Oke, jadi kalau jadi relawan seperti yang tadi aku bilang itu bisnisnya sebenarnya nggak hanya dokter tuh. Banyak dari organisasi lainnya. Waktu itu bahkan aku edukasi itu bareng sama ada pengacara gitu. Jadi bukan orang yang gitu. Jadi semua orang sebenarnya bisa bergabung bermanfaat buat orang lain di masa pandemi ini, terutama untuk hal edukasi. Mungkin kalau untuk yang karena mengobati, karena menemukan COVID udah nanti juga. Tapi kalau untuk edukasi, berkontribusi buat awam, misalnya memberi APD, bukan sebagai relawan, itu bisa banget bisa dilakukan sama tenaga yang memiliki gitu. Nah dari itu awal gue itu karena aku awalnya itu tetap live sama aku di Instagram. Itu kita edukasi sekitar pandemi itu masih awal-awal pandemi itu masih Maret 2020 itu awal-awal pandemi. Nah dari situ aku jadi join ke organisasi ini. Lalu pas banget organisasi Union of Nurses Indonesia itu bergabung atau bekerja sama sampai PP waktu itu. Jadi bagian dari satgas COVID-19. Jadi kita join lah di sana. Dan kegiatannya ternyata macam-macam banget dan seru banget karena ternyata semua orang bisa loh berpartisipasi gitu. Oh jadi awal mulanya dokter juga sebenarnya belum ada teman atau kelompok yang jadi atas inisiatif sendiri ya, lalu dari situ baru networking baru dapat gitu ya dok ya. Nah. Oh, kalau gitu sampai sekarang dokter masih bertugas juga gitu ya untuk melayani teman-teman masih, kita? Masih ya? Nah, kalau gitu boleh ceritain sedikit hal yang menarik gak sih dok? Atau yang mungkin shock gitu ya, yang memorable di saat dokter itu memberikan pelayanan di satgas COVID ini? Oke, yang jelas sampai saat ini COVID-nya itu ya, COVID itu masih terus bertambah di rumah sakit. Jadi rujukan belum berhenti, belum berkurang. Kalau dulu itu mungkin kita melihat pasien COVID itu adalah orang-orang yang mungkin saya aku nggak kenal gitu, atau pasien-pasien yang aku nggak kenal. Tapi sekarang adalah pasien-pasien yang sangat keluarga sendiri gitu, dan teman-teman COVID ini semakin
semakin dekat gitu dengan lingkungan kita sendiri. Mungkin teman-teman di sini juga merasakan hal yang sama. Dulu pasien COVID tuh nggak kita kenal, tapi sekarang sudah begitu banyak yang relatif kita kenal kena COVID gitu. Jadi memang boleh turun. Nah kalau untuk hal-hal yang tidak lupa itu pun, ya karena kan selama dulu di sekolah kedokteran nggak pernah tuh belajar namanya COVID gitu, karena belum ada lah dulu COVID-19. Terus tiba-tiba sekarang kerja di dokter umum, ada ini penyakit baru gitu. Nah yang bikin aku shock itu adalah ada yang namanya happy hypoxia nih kalau di COVID. Jadi happy jadi dia senang, hypoxia itu dia kurang oksigen sebenarnya di tubuh, di dalam darah. Tapi jadi pasiennya tuh tenang-tenang aja, happy-happy aja. Tapi bisa tiba-tiba ini berburukan gitu, COVID-nya jadi tiba-tiba berat gitu di jalannya. Nah untuk menangani, menjelaskan hal tersebut ke keluarga itu ya hal yang sebenarnya sangat penting banget gitu buat aku dan mungkin teman-teman dong. Nah, hal-hal kayak gitu. Nah, keluarga ini lah yang kadang belum ngerti. Misalnya, kemarin sebenarnya masih baik-baik aja, gue kok parah kayak gini gitu. Nah, tapi tentunya itu nggak semuanya buruk ya. Ada juga pasien yang tetap gejala, gitu. Jadi variasi gejala inilah yang membuat maksudnya saya challenge gitu. Karena tiap-tiap pasien itu sangat beda gitu, approach atau tata laksananya. Baik itu di rumah ataupun di rumah sakit. Jadi gejala dari setiap pasien itu bervariasi ya, bahkan yang mungkin yang dokter waktu kuliah itu bahkan belum pernah temui gitu ya. Iya. Nah dokter kan kegiatannya cukup banyak ya, baik dari segi sosialisasi, membuat konten untuk sosialisasi COVID, bahkan langsung terjun langsung gitu ya, bahkan ke pasiennya. Kira-kira dokter ini dalam menjaga kesehatan fisiknya bagaimana sih? Apa sih yang dilakukan untuk tetap fit dan prima dalam melayani masyarakat? Sehari-hari ini di masa pandemi ini, kita tahu semuanya ini bahwa berguna lebih baik daripada pengobati ya. Yes. Apalagi terutama nih sekarang lagi pandemi ini, jadi sangat disarankan semua orang harus menjaga sistem atau kekebalan tubuh supaya badannya itu tetap fit gitu. Jadi misalnya nih jangan sampai nih ketularan COVID ya kita tetap kuat gitu, imunnya tetap bisa melawan penyakit gitu. Nah, kalau untuk sehari-hari itu yang jelas berpikir positif gitu. Karena kesehatan mental itu bisa jadi salah satu faktor menurunkan imun. Jadi stres itu juga bikin imun itu turun. Banyak orang bilang pandemi, wah tadi udah sukul gitu ya pandemi ya. Betul. Iya. Nah, makanya imun positif. Kalau misalnya di sini teman-teman, Pak Teddy dan teman-teman di sini, merasa kok kayaknya kalau udah cerita gitu. Negatif terus gitu ya. Betul. Udah kebanyakan baca media sosial, kebanyakan gitu. Jadi boleh itu dibatasi ya, jadi hari-hari itu dengan hal positif. Kita mungkin sekarang memang nggak bisa kumpul-kumpul kayak dulu sama keluarga, tapi kan sekarang sudah ada teknologi itu bisa kok tetap melakukan banyak hal melalui teknologi. Kayak sekarang olahraga aja itu bisa pakai aplikasi kan online. Oh iya iya yang trend. Nah itu tadi apps gitu ya. Benar. Dan orang-orang yang itu ya jadi sangat pasti. Kalau misalnya ada orang bilang, tuh saya ibu rumah tangga, saya udah capek sehari-hari, saya ibu rumah tangga, cuci ngepel, nah itu tuh saya ibu olahraga tuh. Tapi kalau jalan pagi gitu, itu salah satu ini juga ya kan, aktivitas olahraga yang resiko penularannya itu cukup rendah ya. Selanjutnya tidur cukup, makan siang, tidur juga bisa dua kali seminggu
misalnya kalau 15 menit itu 9 pagi. Oh. Dan bisa ditambah dengan suplemen vitamin ya. Ya. Dari sayuran, buah-buahan juga ya, Dok ya. Benar. Ya, jadi sekarang kita dapat juga tuh dari makanan kan, tapi mau tambah seperti suplemen buah dan juga air putih. Oke, jadi kalau misalnya tadi yang saya tangkap adalah untuk tetap sehat, tidak hanya fisik ya dok yang dijaga ya, tapi kesehatan mental juga. Ya, kita harus tetap berpikir positif agar tersugesti gitu ya, imunnya pun jadi naik. Ya, ya dok, menurut informasi yang saya dengar ya dari rekan-rekan juga, katanya dokter pakai Honda XRP ya, apakah masih sehat dok? Honda XRP-nya dok. Ya, jangan lupa diservis ya dok ya, karena supaya Honda XRP-nya tetap fit menemani dokter Ira keliling untuk melayani masyarakat nih. Baiklah, kalau gitu kita balik ke topik pembicaraan lagi. Nah, kita udah hampir 9 bulan kan ya pandemi ini ya, dalam kondisi yang terbatas. Semakin kesini tentunya kita semakin waspada, seperti yang dokter bilang, circle itu semakin sempit. Ya, teman-teman, bahkan saudara, teman kantor, bahkan ada yang teman juga, semakin mendekat gitu. Nah, ada nggak sih ya tips-tips untuk bisa menjaga kesehatan fisik dan mental yang mungkin tadi sudah dibahas makan buah-buahan. Tapi selain itu ada lagi nggak sih dok untuk teman-teman Hondaisme ini? Oke, mungkin makanan ini banyak yang mungkin masih yang usia produktif ya. Iya. Yeah. Kerja ada yang perlu makan kalau itu dari aku itu untuk misalnya memang tempatkan ibu bagian untuk kantor apalagi kalau transportasi publik gitu. Nah itu kita bawa ini apa hal-hal ini yang tidak terlalu kesehatan misalnya kayak hand sanitizer mungkin dari aku hand sanitizer sama disinfektan spray yang prekosaisnya itu yang ukuran kecil kita lipat itu dibawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya merasa habis dari tempat publik, ya pakai hand sanitizer gitu. Nah, di sini teman-teman juga perlu tahu nih, kita nggak mau nanti, kita nggak mau buka, atau kita nggak aja buka 5 detik itu, udah itu nggak efektif. Nah, harus melangkah dan teman-teman nanti belajar gampang-gampang cari aja di internet itu udah banyak gitu. Terus tadi ini kan selain bawa hal itu, terus yang kedua bawa pengganti dari aku. Jadi masker itu kan nggak semua, apalagi kalau ini perginya seharian, masker itu kan juga kalau dipakai seharian itu belum tentu efektif ketika kita baru pakai bisa di dia lembab, ada bagian yang basah gitu. Nah itu dibawa masker ganti kalau berpergiannya seharian gitu. Dan yang ketiga ya ini tetap jadi jaga jarak ya, itu yang pada tahu karena dari penelitian ini kalau misalnya kita cuma salah satu aja ngerjainnya, kita cuma pakai masker dan cuci tangan dari jarak itu nggak efektif kalau kita melakukan tubuh protokol kesehatan gitu. Ya intinya kita harus mengadaptasi kebiasaan baru ya dok ya. Benar. Ya. Mungkin tadi udah beberapa menit ya bisa ngobrol sama dokter Ira ya. Sebenarnya saya dulu juga cita-cita saya atau mimpi saya itu menjadi seorang dokter juga loh dok. Oh gitu. Iya, makanya tadi saya tanya, kira-kira orang biasa seperti saya ini, saya bisa join gak sih sebagai Satgas COVID? Bisa. Makanya mungkin saya tadi cukup tertarik ya, karena ada beberapa profesi yang non-medis juga bisa bergabung. Ya, ngomongin soal mimpi ya nih dok ya, sebenarnya apa sih arti the power of dreams bagi dokter Ira sendiri? Okay. The power of dreams bagi aku sendiri itu adalah dimana kita bisa mengalami apa yang kita inginkan itu dan hal yang kita inginkan itu adalah cukup bagi diri kita sendiri. Jadi bukan menurut orang lain, bukan menurut tentang teman, tentang keluarga, tapi cukup bagi diri kita sendiri gitu. Dan di situ juga kita menimbulkan rasa bersyukur itu yang menurut aku sih prinsip sebelumnya ya. Dimana kita bisa bermanfaat juga buat banyak orang, tidak hanya wow, luar biasa sekali ya. Dimana kita bisa bermanfaat bagi banyak orang ya. Baiklah kalau gitu dokter Ira, terima kasih banyak atas waktu dokter nih ya. Semoga informasi yang disampaikan oleh dokter Ira tadi juga dapat menginspirasi seluruh penonton Honda TV ID kali ini.
Baik, kalau gitu ya, kalau gitu terima kasih Dokter Ira atas waktunya. Instagram @lupobale. Yang kedua adalah @_dery_07. Dan berikutnya adalah @ekamaya03. Ya, kalau gitu selamat atas pemenang ya. Jangan lupa pemenang yang sudah disebutkan kirim data pribadi berupa nama dan nomor handphone ke direct message Instagram Honda ISP. Lumayan kan, 150.000 gitu ya. Kali ini kapan lagi gitu bisa dapat uang elektronik sebesar 150.000, bisa untuk jajan, bisa untuk beli online shop, atau bisa bayar parkir. Lumayan banget 150.000. Oke, ada permintaan di sini untuk membacakan kembali nama pemenangnya ya. Kalau gitu saya akan baca kembali untuk nama pemenang dari quiz Instagram Live Honda TBID. Pemenang pertama adalah @lupobale, ya, LUPOBALK. Berikut adalah @_dery_07. Dan yang terakhir adalah akun Instagram @ekamaya03. Oke, selamat ke kalian bertiga. Semoga uang yang didapatkan bisa bermanfaat bagi kalian dan sekitar. Baik, kalau gitu saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton Honda TBID episode keempat. Ya, selamat untuk para pemenang quiz sekali lagi, dan juga untuk yang tadi sudah berpartisipasi quiz interaktif Honda ISMI. Jangan lupa untuk follow akun IG Instagram Honda ISMI dan subscribe YouTube channel Honda ISMI. Untuk tahu berita update dan informasi seputar produk Honda, kalian juga bisa temukan di website Honda Indonesia. Dan buat kalian yang belum sempat nonton dari awal sampai akhir, teman-teman sekalian juga bisa kunjungi Trend Center di website Honda Indonesia, atau bisa nonton di YouTube channel Honda ISMI, karena akan diupload live hari ini juga. Nah, untuk menutup acara hari ini, saya akan memberikan quotes atau kata-kata bijak dari Soichiro Honda, yaitu, bila Anda gagal, Anda juga belajar bagaimana untuk tidak gagal. Saya Randy Peter Garen, mohon pamit. Thank you for watching
Honda, the power of dreams.